Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihono Anime Official. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bikin tutorial cara untuk mengatasi Shopee Pay Later ya, atau sering disebut S-Pay Later. Nah, atau S-Pinjam ya, yang terkena masalah yaitu adalah S-Pay Later atau S-Pinjam kita dinonaktifkan. Kalau S-Pinjam di sini keterangannya kamu tidak tersedia ya, S-Pinjam atau S-Pay Later kamu tidak tersedia sementara waktu dikarenakan kebijakan internal. Tetap belanja di Shopee dan bayar tagihan tepat waktu. Nah, jadi di video kali ini saya akan kasih tahu solusi terbaru ya. Nah, kemarin saya udah bikin video nih ya, cara untuk ngatasi S-Pay Later yang dinonaktifkan. Kalau semisal teman-teman belum coba, saya saranin wajib coba dulu cara sebelumnya ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas ya cara yang berbeda ya, yang insya Allah ini akan membantu teman-teman untuk mengaktifkan akun Shopee Pay Later teman-teman ya, atau fitur S-Pinjamnya juga. Oke, jadi sebelum kita lanjut guys, untuk ke video pembahasan dan tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke guys, terima kasih yang udah support dan langsung aja untuk kita ke video tutorialnya. Oke guys, cara untuk mengatasi S-Pay Later yang dinonaktifkan ya, ini ada caranya ya. Nah, semoga aja di video kali ini berhasil ya, teman-teman bisa ikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum saya lanjut ya, ini saya akan bahas dulu kenapa sih S-Pay Later atau S-Pinjam kita itu bisa dinonaktifkan. Kalau pengalaman saya ini dikarenakan saya bayar tagihannya itu telat ya. Oke, mungkin teman-teman punya pendapat bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Oke, lanjut ya. Untuk caranya, teman-teman bisa mengecek dulu informasi di S-Pay Later ini. Kita klik pengaturan dan teman-teman klik hubungi kami. Nah, kita tunggu. Nah, ini teman-teman simpan ya. Nah, saya akan membahas ya. Jadi, S-Pay Later ini ya, ini adalah seperti pihak ketiga ya. Jadi, S-Pay Later di sini itu bekerja sama dengan perusahaan ya, yaitu adalah C Finance ya, seperti yang teman-teman lihat dari PT Commerce Finance ya. Ini ada alamatnya juga. Jadi, semisal teman-teman memiliki masalah, seharusnya ya teman-teman menghubungi dari pihak tersebut ya. Kalau semisal teman-teman menghubungi dari bantuan Shopee, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi ya begitulah ya guys ya, karena namanya juga pihak ketiga. Jadi pihak Shopee ya nanti akan bekerja dua kali lipat gitu ya. Mengirim laporan, terus nunggu jawaban, terus mengirim kita lagi. Tapi kalau semisal kita menghubungi dari pihak tersebut langsung ya, tanpa lewat Shopee, itu kita akan mendapatkan pesan lebih cepat ya. Jadi kita menghubungi mereka, mereka akan mengirimkan pesannya langsung. Jadi kita tidak perlu membutuhkan orang lain ya. Ya anggap aja mungkin customer service-nya ya, tim apa pengirim laporannya. Nah lanjut ya, untuk ke tutorialnya, di sini teman-teman bisa mencoba ya. Di sini ada tiga ya, menurut saya ada tiga. Yang pertama teman-teman bisa menghubungi nomor tersebut ya, nomor dari pihak C Finance ya, itu ada nomornya. Cara kedua teman-teman bisa menghubungi melalui email ya, Gmail ya, melalui pesan elektronik. Ketiga teman-teman mungkin ya teman-teman bisa menghubungi lokasi dari perusahaan tersebut, PT Commerce Finance. Biasanya ada ya untuk bantuan seperti customer service ya. Nah, contohnya seperti apa bang? Ya mungkin contoh mudahnya di bank ya. Kalau di bank kan ada kita transfer langsung lewat teller ya, ada juga yang di ATM, ada juga yang customer service untuk pelayanan ya. Oke, di video kali ini saya akan coba salah satu aja. Kalau nomor itu biasanya kita harus punya pulsa ya guys ya, karena saya nggak punya pulsa ya, mungkin saya lewati dulu. Teman-teman bisa coba aja ya kalau misal ada pulsa. Nah, kalau yang ketiga mengunjungi ya, mungkin di sini karena daerahnya jauh ya, dari kota saya dari Jakarta itu lumayan lama ya. Ya mungkin lebih enaknya saya memilih untuk pesan elektronik ya, lebih mudah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa copy untuk alamat email ya. Kemudian nanti kita pakai ya ke Gmail ya. Oke, untuk aplikasi yang digunakan dibutuhkan ya, teman-teman pakai aplikasi Gmail ya seperti ini untuk mengirimkan pesan ke mereka. Oke, kita klik tulis ya.
Nah, jadi di sini kita klik ya. Kita paste di sini kepada ke ya. Tujuannya ya. Nah, subjek di sini seperti ini. Ini contoh aja ya. Mohon aktifkan SPI letter dan S pinjam pada Shopee saya. Oke. Jadi di sini keterangannya saya akan memberikan contoh ya. Terus kita cantumkan ya informasi Shopee kita. Berikut informasi Shopee kita. Kalau kita nggak kasih ini, pihak mereka nggak akan tahu ya Shopee kita itu yang mana ya. Karena kita nggak nyantumin. Oke. Kita buka Shopee, terus pengaturan. Nah, di sini ya. Ini kita copy namanya ya. Oke, bentar guys. Nah, ini ya ada informasi di sini. Copy aja ini username ya. Kita paste. Untuk template-nya mungkin saya akan taruh di deskripsi ya. Username. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada informasi apa lagi? Nomor handphone dan email ya. Nomor handphone, email, rahasia. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tinggal dirapikan ya. Nanti saya akan share juga untuk teksnya agar teman-teman mungkin lebih mudah ya. Tapi jangan lupa diubah isinya ya. Ini kan masih ada tulisannya ya. Ini informasi Shopee saya. Oke, nomor handphone ya, jangan lupa dari Shopee ya. Nomor handphone dari Shopee yang terdaftar. Kemudian sudah. Selanjutnya di sini teman-teman jangan lupa untuk mengirimkan bukti ininya ya. Apa namanya? Ini screenshotnya ya. Kita screenshot. Terus pinjamnya jangan lupa ya untuk di screenshot. Karena yang memang ada masalah itu SP letter dan S pinjam ya. Nah. Oke. Kita jangan lupa juga untuk memberikan screenshot tagihan ya. Nah, ini tagihannya kosong ya. Ini tagihan yang belum lunas screenshot ya. Nah, udah ya itu ya. Nah, jadi nanti screenshotnya ini. 1 menu SP letter, menu S pinjam, dan di sini tagihan saya yang lunas dan yang belum lunas, sudah itu aja ya. Dan di sini kita pilih file ini. Nah, kita klik lampirkan file. Terus kita kirim, bentar ya, saya cek dulu ini foto yang tadi bukan. Nah, ini. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Oke, kita klik pilih pojok kanan atas. Oke, ini tinggal apa? Klik kirim, jangan lupa ya. Oke, kita klik kirim dan seperti ini ya. Ini jangan lupa untuk dicek dulu. Cara diceknya gimana, Bang? Apakah pesan saya masuk atau enggak? Klik pojok kiri atas, cari yang namanya terkirim ya. Ini yang ini ya, terkirim. Kita tunggu apakah muncul ya. Nah, ini yang paling atas ya. Nah, oke. Jadi kalau misal muncul seperti ini sudah terkirim oleh pihak C Finance ya. Dari pihak penyedia pinjaman tersebut ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman bisa menunggu aja ya. Sekitar 1 sampai 3 hari ya. Nanti ada informasi balasan dari pihak C Finance ya. Teman bisa klik sini terus semua kotak masuk, tinggal di refresh saja. Teman-teman pantau aja 1 sampai 3 hari ya. Biasanya kalau paling lama 1 minggu ya. Nah, insyaallah dibalas ya guys ya, karena memang emailnya sudah benar juga ya. Oke, jangan lupa untuk dicek kembali sebelum mengirim ya. Oke, mungkin untuk video kali ini segini aja guys. Semoga video ini dapat membantu. Saya doakan teman-teman yang mungkin mengalami masalah seperti saya, semoga teratasi dan bisa menggunakan fitur tersebut ya. Kita doa positif ya. Kita positive thinking dulu. Kita berharap ya, semoga aja ini dilancarkan ya. Amin ya. Oke guys, terima kasih yang udah stay nonton video dari awal sampai akhir, nggak di skip-skip juga.
Semoga membantu, dan mungkin untuk video kali ini segini aja. Jangan lupa kalau semisal nggak work ya di video kali ini, teman bisa coba cara lain ya, yang udah saya carikan ya, informasi yang mungkin bisa membantu ya di channel YouTube saya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Furianto, terima kasih. Bye-bye.